Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula ke channel Abang Syah. Baik, untuk part 2 kali ini, video kita di Hotel Golden Sand, Batu Feringgi, Pulau Pinang. Okay, kita akan melawat di kawasan sekitar hotel lah. Okay, ni pada waktu petang, kita boleh tengok pemandangan yang cantik di sini. Okay, di mana di sini ada beberapa swimming pool untuk kanak-kanak dan juga dewasa lah beberapa. Okay, jadi untuk yang datang bersama family boleh pilih kesesuaian. Bagi yang swimming pool tidak dalam, sesuai untuk kanak-kanak. Okay, yang dalam prefer kepada orang dewasa. Kita jalan-jalan. Hotel Golden Sand ni dia berhampiran dengan pantai di Batu Feringgi. Okay. Ini antara contoh kolam kanak-kanak berbumbu. Bermaksud redup lah kalau cuaca panas. Redup. Tempat ambil towel. Paling diminati oleh kanak-kanak adanya papan gelongsor. Okay. Mana papan gelongsor ni sesuai untuk kanak-kanak lah. Walau mana-mana pun perlu pengawasan oleh orang dewasa. Splash zone. Boleh bersantai-santai. Jika anda tidak mandi, disediakan juga kerusi-kerusi untuk bersantai-santai. Di tepi hotel ini juga terdapatnya water sport. Okay, water sport sukan air disediakan dengan permainan jet ski dan juga sebagainya lah. Okay, boleh datang ke kemah untuk bertanyakan harga dan juga aktiviti air yang disediakan. Okay, ini adalah di pantai yang berhampiran betul-betul dengan Golden Sand Batu Feringgi. Okay, aktiviti jet ski, boat. Bersama kita Fawaz sedang bermain pasir. Fawaz, thumbnail Fawaz, thumbnail. Okay, ini dia Golden Sand. Okay, berbentuk ladang di belakang daripada pantai.
Faham apa Faham? Buat apa tu? Tanam pokok ke? Ini adalah pemandangan Golden Sand, pemandangan Hotel Golden Sand daripada luar, daripada pesisir pantai. Okey, sangat berdekatan dengan pantai dan sangat sesuai untuk tempat-tempat distension dan healing secara individu ataupun bersama keluarga. Jom kita saksikan Suhai dan Fawaz bermain bola.